rusak semua. Kita kembali lagi dari Desga. Kali ini kita ngebahas Guilty Gear ya, sama gue Lijanias. Excellent Easter. Dan kita tetap menyaksikan Etes. Seperti biasa ada pose dulu. Tradisi soalnya. Nah, karena dulu kita udah ngebahas Etes Gar kan kemarin di Etesgar ini membahas Guilty Gear secara lumayan detail waktu itu ya. Jadi sekarang kita ngomongin bahas sedikit aja mengenai gamenya, baru nanti saya bahas kayak serinya segala, baru nanti ngomong secara detail teknisnya ya, kayak meternya, dan kontrolnya. Kita mulai dari itu dulu ya, seri GG ini udah dari dulu ya, dari tahun PS1 ya. Kalau dari yang tahun baru sih bilang tahun 98 ya, PS1 GG X cuma PS1 doang, satu ya, ada arcade ya. Terus ini berkembang langsung di PS2. Ada ini PS2. Terus itu Guilty Gear X, XX, Reload, Reload, baru nanti yang terbaru ini mau keluar PS4. Oke, sekarang yang di PS3 nya yang bisa dilihat ini sama itu persis dengan yang PS2. PS2, SNO Plus ya. Oh iya. Dan itu ada PS2 juga kalau sekali. Ada ya. Nah, kalau kita udah tahu game-nya kayak kira-kira dari Arc System lah yang buat ya. Sama Didi Palus Alex Vega. Nah, sekarang kita langsung lihat ke game-nya aja deh sekarang nih. Orang pertama kali lihat pilih bingung kan waktu main game itu lihat karakter select bingung siapa yang dipakai gitu. Nah, gue mau tanya nih ke Denny deh. Kira-kira karakter mana sih yang cocok buat beginner? Kalau buat gue sih, gue kalau karakter yang cocok buat beginner paling macam Sol atau Kai kali ya. Sol atau Kai ya? Karena yang karakter yang lumayan basic. Lo butuhnya yang tahu game secara banyak detail nggak? Saya kasih sistem bisa masuk untuk bisa main mereka atau buat baru mulai ya? Buat mulai gitu, kita sudah bisa lakukan basic combo yang lumayan. Cara basic sih ini game-nya tidak terlalu sulit sih. Oh, kalau yang dasar-dasar yang kayak dasar-dasarnya gampang lah, kalau pernah main sama karakter pasti bisa lah. Jadi kayak yang bisa fireball gitu ya, bisa soalnya kayak pakai skill spesifik lah. Mirip-mirip kayak gitu ya, Ryu dan Ken ya. Iya, kurang lebih kurang gitu. Kan biasanya orang kan paling sering tuh kalau sempatnya namanya Ryu dan Ken. Jadi kalau merasa tuh mau cari siapa yang sama, kadenya yang bisa sama sama. Jadi itu cukup banyak simpel-simpel ya. Iya, simpel. Termasuk simpel lah. Kenapa belum menggunakan nah ini? Ada di sini ada sebuah sistem cancel. Ada dua namanya. Fake Roman Cancel. Oh ya, Roman Cancel ini. Iya. Oh, ini kontrol-kontrolnya ya. Ya, bisa dilihat di layar nih. Dia itu ada punch yang di bawah sebelah sini ya. Ada punch, ada kick, ada slash, ada heavy slash. Nah, kalau punch kick itu samanya kayak game-game 2D yang lain. Ada untuk poking biasanya untuk awal combo boleh, untuk masukin jeda combo. Oke, Bang. Kalau slash sama heavy slash mau apa? Pakai weapon aja yang intinya gitu ya. Di game ini namanya weaponnya macam-macam, ada yang pakai rambut. Iya. Weaponnya macam-macam. Terus kalau pakai slash itu apa? Karena karakter yang nggak pakai senjata gitu kan? Oh, pakai yang ini misalnya dia pakai bayangan. Oh, itu senjata dia. Tapi intinya pakai senjata lah. Slash dan heavy slash itu ya. Sama untuk ya, sama gas attack itu untuk sama tali. Dan statusnya semuanya overhead. Oh, itu overhead, pokoknya bisa nunggup ya? Oh. Jadi mesti tapi berdiri. Walaupun animasinya lama juga sih. Nah, jadi lumayan ketebak sebenarnya. Terus kita boleh bisa ke ini kan? Karakter select lagi deh. Karakter select. Iya, lihat karakter lagi deh. Kita bahas sebentar. Tipe-tipe karakter yang di game ini kira-kira jadi kan yang cocok buat beginner sih kayak Ryu dan Ken ya. Kalau mau cari yang kayak Ryu dan Ken ya pakai Sol dan atau Kisuke ya. Kalau yang cari yang sukanya yang banting-banting gitu, ini buat Tempo. Ah, itu yang darahnya
gede pasti ya. Kayak sanggih gitu ya. Enggak bisa ngedes tapi jeleknya. Oh, ya pelan gitu ya, pelan. Tapi dia punya buffer, ada jurus yang bisa langsung maju belakang, tahan belakang, depan. Dia maju bisa di cancel, maju lagi, maju lagi. Ada trik-trik supaya dia jalan. Ada trik lebih gitu. Cepat geraknya majunya gitu ya. Tipe traveler kalau apalagi ya? Kalau kayak misalnya yang itu yang rumit banget siapa ya kira? Random gitu ya? Yang rumit. Jadi itu rumit. Jadi sama Venom. Karena mereka menggunakan setup yang di tidak sendiri lah di game lain kan ada. Oh, jadi macam seperti ID itu dia udah keluarin bayangan. Nah, untuk gerakin bayangannya kita harus kayak main dua combo. Ya, kita main dua karakter, dua karakter. Ya kita apa? Kita main sendiri. Gue pas lihat aja langsung ya biar jelas. Untuk gerakin karakter yang di bawah ini, ini harus dengan ngelepas tombolnya. Jadi nama istilahnya itu negative edge. Jadi menggunakan tombol yang kita lepas. Oh, negative edge kayak biasa di itu ya, SS sekarang. Iya, mirip lah. Mirip-mirip, betul. Ini salah satu karakter yang lumayan harus dipelajarin. Dan kalau apa, masalah komen-komennya, soalnya gerakannya susah juga. Komennya sebenarnya mudah-mudah. Bawa depan, ya. Sih gampang-gampang. Cuma mesti tahu game-nya dulu, mesti tahu kayak punya dasar-dasar. Game 2D dulu ya. Biasa main game 2D dulu, belajar lagi game 3D. Ini bisa dibilang game-game ini apa ya? Lumayan user-friendly karena inputnya itu nggak ada yang macam-macam. Nggak terlalu rumit ya? Nggak terlalu rumit, supernya pun semua hampir sama. Nggak sampai super, sorry. Di sini istilahnya overdrive. Itu yang masuknya rumit. Kalau... itu overhead, itu yang overdrive-nya ya tadi. Overdrive. Atau mau bahas ini dulu. Ada apa aja di layar ini? Ya paling cuma itu. Kita kembali ke ITS. Bahas sebentar lagi mengenai... kartu lagi. Yang kayak jam gitu-gitu. Oh, itu yang kita berbahas. Masuk ke sana. Nah kalau menurut lo, Bi, kayak kan banyak karakter lagi nih. Ya kita cocok, nggak usah dipilih, cuma itu aja, highlight aja dulu. Jadi kayak jam, kayak dizzy gitu kan. Ya, itu tuh susah-susah nggak kalau orang mau pilih? Kalau buat saya sih, ini termasuk mudah, karakter yang termasuk mudah dimainkan. Dia step forward, terusnya langsung apa, langsung ada hasilnya. Oh, tidak seperti apa, tidak seperti contohnya di Tau Remo. Kita mesti set up dulu, lalu kita tidak dapat hasil. Ini kita langsung bisa langsung ngeduk dengan kayak ring atau jadi mungkin kalau di Python, ini ada Python. Ya pokoknya, intinya kalau itu paling kalau baru mau mulai main gamenya, baru kenal gamenya, ini cukup mudah. Pakai ya pakai jam juga boleh, atau dapat sama chip. Sama chip ya, sama chip juga masuk mirip. Ya, main Python juga. Dia punya tapi yang penting gimana? Yang penting cek up combo. Oh, cek up ya. Nah, yang gue pengen pasti ini, jadi kalau di game-game ini kan waktu kita pilih karakter kan tiap karakter punya sifat yang unik-unik gitu kan? Ya, kayak gerakan yang unik-unik, kadang-kadang dia punya tambahan ini gitu, meter sendiri gitu. Iya, jadi gimana nih kalau untuk pilih karakter, pilih yang simple dulu atau boleh nggak pilih kayak misalnya karakter yang ini gitu misalnya? Kalau menurut saya sih, apa kita main apa yang kita sukai aja pribadi ya. Soalnya juga waktu belajar nggak susah gitu ya? Bukan waktu belajar kita lebih niat, jadi kita apa lebih cepat bisa saja. Sebenarnya karakter apa sih yang Konjokan atau Sony? Iya, pilih. Atau yang karakter yang tricky. Tapi secara garis besar sih ini cuma ada karakter Pele sama Sony saja sih. Kalau di karakter serang dekat dengan jauh mulu gitu ya, lemparan fireball gitu ya. Jadi kita pokoknya pilih karakter terus belajar gamenya aja itu yang penting ya. Jadi kalau gitu kita coba jelasin gamenya deh dari itu. Saya pakai kata nama aja. Nah, kalau saya cuma kayak yang SG lah. So dengan SG ya. Kita ngomongin meternya itu dulu deh. Tapi di layar ini ada banyak nih ada. Yang kuning ini itu ya. Life bar ya pasti. Yeah. Bar, terus yang ditusan burst itu tuh itu buat defense ya. Nah, ini pas di combo ini buat defense misalnya. Sorry, maaf. Nama apa?
dulu sebentar nih. Oh, record dulu. Super kayak di Cox, di AS itu juga ada ya, sama Super, buat EX ada ya, gerakan EX di sini ini. EX namanya Force Break. Ada EX ya. Ya istilahnya sama kayak EX, namanya doang beda. Force Break, dia makan tension juga 25% Hmm. Tension ini bisa buat di offense, buat defense ya. Bisa buat focus defense. Iya, iya. Terus bisa buat dead angle. Macam-macam ya, template. Pokoknya intinya buat bantu lo nyerang, bantu lo bertahan juga. Dan dapetinnya pun gampang. Terus kalau yang di atas nama nih, di atas nama order, soal tuh ada metode apa tuh? Itu bar defense. Oh, kalau nge-guard guard meter gitu ya? Iya, guard meter. Jadi kalau misalnya guard meter lo penuh, semua serangan musuh lalu jadinya propertinya jadi counter. Oh, kalau udah penuh, terus pecah gitu? Nggak pecah. Nggak pecah. Jadinya hitungannya counter. Tapi begitu kena hit, itu parah sekali. Oh, hit damage-nya gede. Damage-nya kena counter. Damage-nya gede gitu ya. Jadi di sini nggak ada kayak guard break kayak di SF. Nggak ada. Nah, semakin banyak di combo, semakin berkurang. Damage-nya lama-lama 1-6. Nah, sampai kelar klik. Tapi kalau misalnya karena apa serangannya break, masuk, hitungannya jadi counter. Gede damage-nya udah harus dia. Nggak jadi counter hit. Oh, itu meternya langsung turun ke wifi. Nah, baru turun banyak langsung ya. Karena itu club clip, ambil penuh sama parah lagi kalau udah penuh ya? Enggak, udah maksimum ada maksimumnya. Oh, pokoknya semua kartu sama, segitanya segitu. Kita udah lihat gambar tuh. Kalau tension mau dikasih terlalu banyak ya, penggunaan tension. Ya, tension paling buat ya, empat. Sopar, sopar, barrier, dan... Oh iya, dead angle. Yang buat... Post break ya? Post break. Nanti apa, Roman cancel tuh kayak apa ya? Post attack dash cancel gitu ya di S4 ya? Ya, begitulah. Ah, prinsipnya yang biasa mainnya S4. Kalau biasanya tahu kan kayak reuse or you can, terus maju-maju, ultra. Itu sama lah di game juga ada ya. Intinya lagi poin gerakan, dia berhenti, paksain pakai itu. Berhenti pakai meter ya, cancelnya. Nah, tapi kalau combo extension, kalau misalnya combo-nya kelar nih, tapi jurus itu udah habis, pakai itu cancel. Jadi kita bisa maju nyerang lagi.
nggak bisa maju nyerang nyamuk lagi ya. Mungkin nih biasanya kalau kita melaju nggak bisa karena gerakannya lama gitu. Back of knee lama. Back of knee lama. Tapi ini berpendek ya. Ya pokoknya kayak fokus attack ya. Tapi ini lebih fleksibel. Apapun bisa. Oh, semua gerakan ya. Hampir semua. Yang penting tahu tandingnya. Kalau yang Roman Cancel kapanpun. Kan ada dua. Yang satu FRC harus Roman Cancel sama Roman Cancel biasa. Kalau yang Roman Cancel biasa, semua gerakan apapun bisa dibatalkan. Asal nge-hit atau ngeblok. Oh, nge-hit atau ngeblok dulu ya. Oh, harus itu. Kalau yang force Roman Cancel? Kalau Roman Cancel, dia ada beberapa jurus yang bisa dibatalin pas lagi di frame tertentu. Oh, tapi cuma untuk itu semua spesifik gitu. Ada itu lebih mirip FADC. Cuma untuk sebagian aja. Nah, kalau penggunaan meternya berapa? Penggunaan tensinya masing-masing gimana? Kalau ke Roman Cancel, kok pakai berapanya kira-kira? Setengah. Roman Cancel pakai setengah. Kalau fake Roman Cancel, warnanya juga biru, pakai seperempat. Oh, birunya dari mana tau? Dari sini pas masing? Dari kalau dari command list, di move list, itu ada beberapa jurus yang dia berkedip pas dikeluarin coba keluarin jurus. Yang, nah, dia berkedip, itu saatnya bisa di fake. Jadi pecat fake, itu makanya seperempat dia. Tensionnya, jadi tensionnya unlimited. Nah, karena tensionnya unlimited ini akan ini maksa animasinya langsung keluar. Ini waktu keluar kan. Dan waktu itu tuh ini tandanya udah ke-cancel ya, bagaimana sih tadi waktu bukan, jadi itu nyala biru jurus yang punya fake Roman Cancel bisa dilihat kalau itunya nyala biru gitu. Oh, gak semua jurus. Gak semua jurus. Jika kalau penggunaan oh iya. Jadi sebelum dia pas kita udah timingnya udah muncul, timingnya muncul pencet. Nah, tapi biasanya apa sih? Tiga tombol apapun. Oh, tiga tombol apapun. Apapun. Kecuali das. Kalau standarnya PKS. Ya, tapi ya. Untuk beberapa karakter nggak bisa begitu karena biasanya mungkin ada kalau seperti Johnny S-nya itu untuk beberapa gerakan dia langsung jurus jadi harus dirubah tanpa S jadi PKHS mungkin juga pemainnya juga mesti ganti konfigurasi kan ya kemana kali ya makanya senyaman mungkin lah pilih ya pilih yang nyaman aja ya konfigurasinya itu for tension ya. Kalau yang Roman Cancel doang ya, kalau yang Force itu yang itu ya, tangannya lebih spesifik, lebih susah. Oh, merah gitu ya? Merah, Roman Cancel biasa. Oh, kalau yang Force itu yang itu ya? Yang Force yang biru. Itu tangannya kelihatan ya di bawah? Iya. Oke, kalau masa bertahan nih, biasa kalau kayak game Marco itu kan bertahannya latihan segar kita didorong gitu kan nah, masa cara kita ini progresi nah, kalau di game ini ada nggak namanya barrier Outless ya Outless nah kayak gitu jadi musuh kedorong tuh otomatis deh iya cara keluarnya gimana depan biasa depan AB belakang oh belakang AB belakang PK aja ya saja. Kalau HS nggak bisa, eh sama HS nggak bisa. Itu jangan flashback. Oh, flashback. Itu jangan sama opsi defense. Tapi dia sistemnya lebih mirip kayak ke Perry. New standards. Ini gampang. New standards. Dan jawab. Lalu mau slice back gitu ya. Ini yang maju aja. Intasnya juga ribet ya. Ya Allah. Waktu kita juga sama. Timingnya lebih susah daripada pokoknya kalau mau yang gampang, kalau Outless defense aja ya. Itu dia ngedorong orangnya. Dan itu cuma tahannya terus gini. Dan makan tension terus. Yang rugi cuma pakai tension aja ya. Berkurang pelan-pelan. Ini nggak kelihatan kan. Yang ini kalian coba sendiri di rumah deh. Beli gamenya, coba sendiri deh. Nah sekarang, sebelum kita tutup episode ini, kita mau tanya nih.
Kalau mau belajar dari mana? Dasluk.com ya. Itu paling lengkap. Nah kalau mau cari komunitasnya, mau ngobrol sama pemain-pemain kayak kalian ini, kalau kita biasa ngomong di VGC, kita punya sosok foto sendiri. VGC.com ya. Ya. Terus ada forum di bagian forum ya. Ada game. Saya kalian cari di bagian forum kan PlayStation fighting gitu ya. Fighting ketemu-temu gitu ya. Langsung bisa ketemu dengan kita. Dari situ nggak kalian mau tanya-tanya mengenai gamenya, ya, apa aja ya, itu dilayani kok. Kalau di Facebook itu Twitter ada nggak? Ada, namanya Heaven or Hell. Gak soal dengan itu ya, tema gamenya, bisa disebutin di gamenya. Cari yang Heaven or Hell ya. Oke. Jadi udah ada, kalian udah tahu Twitternya, ya cari FB-nya, situsnya juga di videogamesindonesia.com. Oke, kalian bisa belajar gamenya juga, bisa kenal sama pemain ini, bisa tanya-tanya sama mereka. Tapi ya sudah, waktu kita sudah habis, kita harus tutup dulu acara ini. Jadi sebenarnya kita bisa ngobrol lagi soal ketikir ya, di lain waktu ya, main lagi. Mungkin ada turnamen nanti ya, mudah-mudahan deh. Sampai sini dulu, di acara Advance. Dadah!